Yang ini adik saya, Ipi. Hai kawan-kawan, jumpa lagi bersama kita berdua, Open dan Epen. Wah, lihat kawan-kawan. Review jajanan kali ini, kita berdua tidak sendiri seperti biasa. Dan kali ini kita ditemani oleh Tayo. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Nah, lihat kawan-kawan, ada banyak sekali jajanan yang sudah siap kita review satu persatu ya kawan-kawan. Lihat, ada jelly, ada beragam ciki-ciki, ada permen Yupi, Hello Panda, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat bersama. Nah kawan-kawan, yang pertama kita ambil yang ini kawan-kawan. Dan ini ada mini jelly dari Inako. Lihat gambarnya, ada gambar Dino. Dan ini aneka rasa ya kawan-kawan. Ada jeruk, ada leci, ada nanas, ada buah-buahan yang lainnya. Ini lengkap sekali loh. Selanjutnya kita ambil yang ini. Dan ini ada Ciki Taronet kawan-kawan. Petualangan potato barbecue. Berarti ini rasanya barbecue potato ya kawan-kawan. Lihat gambarnya, ada anak kecil yang sedang mengambil taro, ditemani dengan seekor monyet gitu kawan-kawan. Lucu ya, dan ini enak loh. Sama selepas Ciki Taro, kita ambil yang ini. Wah, ini ada kembar kawan-kawan. Ini ada dua Ciki Japota. Rasanya rumput laut Jepang kawan-kawan. Wah, Japota ini cikinya bahan dasarnya dari potato chips ya kawan-kawan ya. Dari kentang yang diiris-iris berbentuk chips gitu. Wah, ini pasti lezat banget ya. Rasa rumput laut kesukaan Upin Ipin. Rasanya tuh kayak seolah-olah lagi makan rumput laut. Selanjutnya Upin dan Ipin ambil permen jelah sekarang. Nah yang kita ambil nih, ada permen Yupi Milimos kawan-kawan. Wah, lihat gambarnya, gambar sapi. Dan ini rasanya tentunya rasa susu, susu sapi tentunya kawan-kawan. Nah, sekian dulu ya kawan-kawan, hunting jajanan bersama Tayo di part 1. Kita nanti masih ada part 2, part 3, dan part 4 bersama Tayo tentunya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan sekalian. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Malam, Tayo selalu senang.